Hadratul Kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para guru, segenap pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi, sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adikku sekalian yang kami cintai dan kami sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga alhamdulillah berkat nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahim di tempat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni di asrama yatim piatu dan duafa Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Seperti biasa, mencatat kita yakni zikrullah, bacaan surat Yasin, bacaan zikir dan tahlil. Insyaallah mudah-mudahan dibacanya surat Yasin, zikir dan tahlil, terutama untuk kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ditetapkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi hajat daripada seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga untuk seluruh almarhum dan almarhumah donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima amalan-amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ampuni seluruh dosa-dosa maupun kesalahannya. Amin. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Amin. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam.